Okey, cikgu nak ulang sekali lagi. Untuk hari ini kita nak belajar bahasa izhar syafawi dulu. Berkaitan dengan hukum mim mati. Hukum mim mati yang pertama, izhar syafawi. Okey, cikgu akan record video ni untuk kawan kamu yang tak hadir hari ini. Okey, sekarang dah buka tengok muka surat 4. Okey, saya dah jumpa dah. Okey, tengok muka surat 4. Okey, cikgu dah jumpa dah satu tadi. Hukum tajwid izhar syafawi, masaluhum kamasali. Okey, cikgu nak kamu bulatkan perkataan tu, masaluhum kamasali. Nampak tak mim mati bertemu dengan kaf tu? Okey, kamu tanda garis dengan pensel kat bawah dia. Yang mim mati bertemu dengan kaf. Ya, mim mati bertemu dengan kaf tu. Ustazah? Ya. Saya dah jumpa. Dah jumpa dah? Okey. Sana, kamu nampak tak? Cikgu nak tulis kat mana? Tak ada whiteboard kecil pula. Okey. Kamu tengok sini. Kamu nampak tak whiteboard belakang cikgu ni? Tak nampak. Okey, nampak tak whiteboard tu? Okey. Macam ni garis dia. Contoh. Nampak. Nampak. Okey, kamu nampak kan mim dia bertemu dengan kaf. Kamu garis je macam tu. Garis ataupun bulat. Bulat yang dekat mim mati bertemu kaf tu je. Tak nampak sangat. Tak nampak. Okey, kejap lah. Oh, cikgu tak sediakan whiteboard kecil dah pula kat kamu. Tak apa, minggu depan cikgu sediakan whiteboard kecil. Cikgu tertinggal kat rumah. Tak apa, yang penting kamu garis sikit kat bawah dia. Masaluhum kamasali tu kan, mim sukun bertemu dengan kaf. Okey, kamu garis kat bawah dia tu. Yang tu hukum dia izhar syafawi. Dah tanda ke? Dah. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya Raya Rizkin. Bagi satu ke cikgu contoh izhar syafawi yang kamu dah jumpa. Baris yang keberapa? Line yang keberapa? Okey, tanda dulu bulat dulu yang kamu jumpa tu. Cikgu nak tanya Ryan sekejap. Okey, Ryan, cepat. Yang kat mana tu kamu dah jumpa? Cikgu tak nampak lah. Ayat apa? Yang ke-11. Ayat? Line yang ke-11. Line? Apa ayat dia? Wa antum ta'lamun. Okey, pandai Ryan. Mim mati bertemu dengan ta. Aldin, jumpa tak yang Ryan Rizkin cakap tu? Jumpa. Okey, wa antum ta'lamun. Okey, Alia dengan Khawlah. Okey ke? Adi, jumpa tak Adi? Saya dah jumpa. Dah. Okey, dekat ayat 22, kamu jumpa wa antum ta'lamun. Okey, gariskan mim mati bertemu dengan ta tu, gariskan. Itu maksudnya izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ta. Okey, Raya Rizkin. Bagus. Kamu dah faham apa tu izhar syafawi. Sekarang ni kita pi dekat Alia pula. Okey, Alia dah jumpa belum? Alia, dah jumpa belum? Tak dengar lah Alia. Saya. Jumpa lagi. Afa, tutup mic tak Afa? Alia tak dengar suara dia. Saya tak jumpa. Okey, kalau tak jumpa, kita pergi dekat Aldin. Aldin dah jumpa kan? Dah. Okey, Aldin. Ayat apa Aldin? Nun mati bertemu dengan fa. Nun mati kan mim mati?
Mim. Ah, ayat lain ke berapa? Kedua. Ah, baca sikit ayat dia. Wa tarakahum fi. Okey, mim mati bertemu dengan fa. Pandai. Ha, betul. Jumpa tak? Yang lain jumpa tak? Wa tarakahum fi. Ha, okey, yang jumpa bulatkan mim mati bertemu dengan fa. Yang tu hukum dia, hukum apa Aldin? Hukum ifa sahawi. Bukan ifa sayang. Hari ni kita belajar tajuk apa? Is ni tajuk izhar dia syafawi. Ah, tajuk dia ada dekat atas ni, izhar syafawi. Okey, ingat izhar syafawi mim mati bertemu dengan 26 huruf ni tau. Okey, pandai. Adin dah jumpa, Ryan dah jumpa, kita pergi dekat Adi pula. Adi jumpa tak? Adi pergi tak lagi. Okey, tak jumpa, kita pergi dekat Alfa pula. Okey, Alfa. Line yang keberapa, Fa? Ayat ke-23. Line yang ke-23? Ya. Ayat 23 ke? Dekat nombor 23 tu, ah? Ah. Ah, apa ayat dia? Fa illam taf'alu. Fa illam taf'alu. Okey, mim mati pandai. Mim mati bertemu dengan apa? Ta. Okey, bagus. Dah faham, alhamdulillah. Lam taf'alu. Lam taf'alu. Okey, izhar syafawi. Fa illam taf'alu. Ha, alhamdulillah kamu dah kenal dah tu. Mim mati bertemu dengan ta, hukum dia, hukum apa? Apa? Izhar syafawi. Okey, Alia dah jumpa belum? Tak jumpa juga. Adi jumpa tak lagi hukum mim mati? Tak jumpa juga. Okey, tak apa. Balik rumah lagi, habis kelas cikgu kamu cari tau. Okey, sekarang ni kamu dah faham kan? Ya. Tak ada jumpa lagi. Oh, jumpa lagi kat mana Aldin? Bagus. Kat mana Aldin? Apa dekat line 6, kat ayat line ke-6. Okey, ayat apa? Cuba baca. Alihim kamu. Ali mati bertemu dengan ko. Mi mati bertemu alaihim kamu ke? Ha. Ya, pandai. Yang lain jumpa tak? Line yang ke-6. Afa, line yang ke-6. Ayat 20, line yang ke-6. Ayat 20. Alaihim qamu. Jumpa dah. Ha, jumpa. Okey, Raya Rizki jumpa tak ayat tu? Alaihim qamu. Alia jumpa tak? Pandai Aldin. Aldin dah jumpa dua dah. Mim mati bertemu dengan khauf. Bila bertemu dengan khauf, hukum dia izhar. Izhar syafawi. Apa Ryan? Jumpa lagi satu. Oh, jumpa lagi. Kisah. Sebelum tu, Khaulah ada kat sini ke Khaulah? Dia tak ada. Mana Khaulah? Dia dah left. Dia dah left? Ya. Lagi siapa lagi ada kat sini? Alia dengan Adi. Oh, Alia dengan Adi. Alia, jumpa tak? Cek. Jumpa dah. Okey, kita bagi peluang dekat Alia sekali. Alia, cuba sebut. Kat mana? Yang kamu dah jumpa hukum tajwid? Baris yang ketujuh. Okey, jom semua cari baris yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, apa ayat dia?
sama'ihim wa absarihim. Okay, good. Pandai. Bisam'ihim wa absarihim. Mim mati bertemu dengan? Ain. Dengan? Ain. Ain. Mati bertemu. Oh, bisam'ihim ah. Okey, kat situ Alia perasan tak ada dua hukum izhar kat situ? Perasan tak? Yang satu mim mati bertemu dengan ain, lagi satu mim mati bertemu dengan wow. Dengan wow. Pandai. Ha, jumpa dah dua. Okey, yang lain jumpa tak? Aldin jumpa tak Aldin? Line yang ketujuh. Inna, inna ke cikgu? Bisam ayhem kat ujung dia tu. Line yang ketujuh. Bisam ayhem wa absarihim. Sana ada jumpa. Line yang ketujuh. Ryan Rizky jumpa tak? Tak jumpa. Tak jumpa? Jumpa dah. Adi? Dah. Jumpa dah. Okey, Adi, Adi, Adi tengok ayat muka surat berapa tu Adi? Ayat dia di ujung sekali. Okey, sekarang ni Alvin tengok ayat yang ke-20. Dia ada nombor 20 tu. Pasang kan? Ayat 20, okey, ujung sekali. Dekat ujung sekali. Bisam'ihim. Ada tak? Bisam'ihim. Ayat 20. Dia tulis nombor kat, nombor yang bulat tu 20. Jumpa tak? Adi? Insa Ilhim ke cikgu? Ya? Insa Ilhim ke? Insa Ilhim? Dekat mana tu Insa Ilhim? Saya tak tahu. Okey. Adi. Adi pula. Apa nama Aldin? Kamu cuba kira line-line tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Line yang ketujuh. Kira dulu. Kira line tu dulu. Dah. Okey. Dekat tepi tu sekali. Tepi belah kanan. Jumpa tak? Mana saja? Bisam'ihim. Dah, dah jumpa dah. Bisam'ihim. Mim mati bertemu dengan ain. Adi, Adi buka kamera je Adi. Cikgu tak nampak kamu pegang Quran tak Adi? Okey, mana Al-Quran? Tengok tak muka surah 4? Ada Quran tak? Okey, jom tengok muka surah 4. Kamu pakai Quran apa? Quran. Quran tafsir ya? Quran tafsir. Sama tak tahu muka surah 4. Adi, ya? Adi tengok muka surah 4. Sama lah Adi, sama. Cuba tengok muka surah 4. Adi cuba baca ayat yang awal sekali. Masa luhum ke? Adi buka speaker. Buka speaker Adi. Masa. Okey. Ayat yang awal sekali apa? Masa luhum ah? Masa luhum. Okey, betul. Betul tu muka surat tu. Okey, Adi cuba kira line yang ketujuh. Cari line yang ketujuh. Okey, jumpa tak? Bisam ayhim. Hana. Jumpa. Jumpa. Okey, kamu rasa tak ada mim mati kat situ? Bertemu dengan apa Adi? Wow. Mim mati bertemu dengan? Wow. Wow satu. Lagi satu, mim mati bertemu dengan apa kat sebelah dia tu?
Ada dua hukum kat situ. Wow, satu. Lagi satu lagi? Ain. Alif. Ain kan? Ain. Ha, nampak tak? Ain kan? Ha, ada banyak kat situ mim mati. Jadi, kamu tengok mim mati tu kamu sebut tadi bertemu dengan wow. Okey, wow tu roh apa Adi? Kat, tengok kat depan ni, dekat laptop ni. Ha, kat slide cikgu tunjuk kamu ni, kat depan. Adi, tengok kat depan ni. Wow ni huruf apa? Ada tak huruf wow kat sini? Ada. Ada tak? Ada. Ada. Okey, jadi mim bertemu dengan wow, hukum dia apa Adi? Ni, tajuk dia dekat depan ni. Izhar. Syafawi. Ya, Izzah Syafawi pandai. Kalau mim mati bertemu dengan 26 huruf ni, ha, hukum dia Izhar Syafawi. Okay, pandai. Jadi Khaulah jumpa tak? Khaulah lain macam tak berapa nak okey. Kesiankan Khaulah. Khaulah jumpa tak mim mati? Jumpa tak? Dekat muka surah 4 tu Khaulah. Khaulah buka speaker. Okey. Tak apa, tak buka gambar pun tak apa. Sebab lain tak apa nak okey kan. Cikgu takut buka gambar lagi dia tarik pula internet kamu tu. Ha, tutup gambar tak apa. Jadi suara je buka. Jumpa tak mi mati? Mati. Mi mati bertemu dengan huruf apa-apa lah. Jumpa tak dekat muka surah 4 tu? Jumpa tak Khaulah? Okey ke Khaulah ada? Ha? Bertemu dengan Alif. Okey, dekat mana tu? Mim bertemu dengan Alif dekat mana? Line yang keberapa? Tujuh. Ketujuh. Okey, cuba baca sikit. Absarihim. Pandai. Absarihim inna. Mim mati bertemu dengan Hamzah ataupun Alif. Okey, Alif tu inna. Okey, yang tu hukum dia hukum apa? Khaulah. Hukum apa Khaulah? Mi mati bertemu dengan Alif ni hukum apa? Khaulah, tajuk ni, tajuk dia dekat atas ni. Mi mati bertemu dengan Alif ni hukum dia apa? Izhar. Syafawi. Pandai. Okey, semua dah jumpa dah. Ha, alhamdulillah. Masa nak jumpa lagi. Eh? Jumpa lagi. Siapa tu? Ayu. Oh, Aldin. Banyaknya. Dekat mana lagi Aldin? Dekat line nombor 1. Line nombor 1, okey. Mim mati bertemu dengan La. Mim mati bertemu dengan? La. Line 1? Ha. Kat mana tu? Cikgu tak jumpa lah. Yang hujur sekali. Ha, cuba baca tengok. Afara atmahum lahu. Afa. Ayat alai yang keberapa? Line ke satu. Satu. Ah, ha, line yang pertama. Ah. Ha. Muka surat berapa tu? Muka surat 4. Afa. Adalah. Bukan asal. Adalah. Lain yang pertama, kamu cuba baca ayat dia yang awal-awal sikit. Apa ayat dia? Masaluhum kamasalila distaukodanar rafalamma ado aro atmahum lahu mahaulahu. Ada mim mati tak kat situ? Ada yang
Ham. Haulahu tu ah? Haulahu, ha ni. Ah, bukan mim sayang. Itu wow. Haulahu. Haulahu tau. Bukan mim. Ah, yang tu wow. Mungkin Al-Quran Al-Din tu dia nampak macam mim kot. Sebab dia bulat kan. Kepala dia tu. Jadi bacaan yang betulnya mahaulahu. Bukan hamlahu tau. Okey, bagus. Tak apa, Aldin dia dah faham dah tu. Aldin dah faham. Mim mati bertemu dengan sekian-sekian. Hukum dia Izzah Syafawi. Pandai. Okey. Untuk hari ni, jam pukul berapa dah? 1.49 dah. Dah nak dekat pukul 2 dah. Jadi, kamu dah faham dah sekarang ni Izzah Syafawi tu apa. Jadi, cikgu nak minta tolong kat kamu. Cikgu nak kamu cari 5 contoh Izzah Syafawi. Dekat surah mana-mana pun boleh. Dekat Al-Quran ni. Bukan surat 5 ke, bukan surat 6 ke, cikgu tak kisah. Cari je. Cikgu nak 5 je. 5 contoh Izhar Syafawi. Boleh tak? Boleh. Siapa tu? Ayah ke atuk? Ayah. Ayah. Ayah nanti boleh lah cikgu nak belajar dengan ayah kamu lah. Malu cikgu. Okey, Alia okey ke? Abi, saya. Oh, Abi. Abi. Okey, Alia okey ke? Lain okey tak kat sana? Okey, nak habis masa dah, ada lagi 10 minit. Jadi cikgu nak kamu cari dalam Al-Quran 5 contoh saja. Izhar Syafawi, lepas tu snap gambar hantar kat cikgu. Kamu tulis dekat buku tulis tajwid pun boleh, tulis kat kertas kosong pun boleh. Nak 5 je, cikgu nak 5 je. Okey, Adi, Adia, Raya Rizki dengan Khaulah. Nah, untuk hari ni lah. Okey, cikgu tahu kamu nak sembahyang Zuhur, nak mandi, nak makan apa dulu kan? Okey, jadi kita cikgu nak tamatkan kelas dulu untuk hari ni. Ada lagi 10 minit lagi. Jadi cikgu bagi masa kat kamu untuk cari tugasan tu untuk 5 contoh Izhar Syafawi. Nah. Okey. Tak apa, kamu cari dulu. Sekejap lagi petang sikit bila-bila free, kamu snap gambar yang kamu dah jumpa tu hantar kat cikgu nah. Semayang, makan. Sekejap petang-petang sikit dah. Bila-bila kamu free, kamu hantar kat cikgu tau. Cikgu nak tengok betul tak jawapan yang kamu jumpa dalam Quran tu. Okey, Adi dah cakap okey, Ryan Rizki. Okey, terima kasih banyak-banyak join kelas cikgu. Aldin, Alia, Ryan, Adi, Khaula, terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga apa yang cikgu ajar hari ni kamu dapat faham dan dapat aplikasi. Sambil baca Quran tu, dah tahu dah ni hukum apa lah. Okey. Sampai situ aja dulu kelas cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh left nah. Ya. Terima kasih Taza. Sama-sama. Okey, untuk yang tak dapat hadir kelas cikgu hari ni, cikgu ada buat rakaman sikit ni. Kamu boleh tengoklah kat sini. Ni hari ni kita akan belajar berkaitan dengan Izhar Syafawi. Okey, huruf Izhar Syafawi ada 26 huruf. Maksudnya semua huruf selain mim dan ba. Okey, kalau mim mati bertemu dengan mim, dia jadi hukum lain. Mim mati bertemu dengan ba, dia jadi hukum lain dah. Ni sekarang ni kita masuk Izhar Syafawi. Kamu boleh tengok kat sini lah. Okey, insyaAllah untuk siapa yang tak dapat join kelas cikgu ni, cikgu harap minggu depan kamu dapat join kelas cikgu dengan baiklah. Sama-sama kita doa semoga kita dapat buka sekolah, jumpa lagi kamu kat sekolah ni insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.